Hai semuanya, aku pengen kasih tau kalian sesuatu. Jadi saat video ini dibuat, jadi gue dapat suatu problem, masalah. Jadi waktu video gue waktu liburan di Ambon dan saat perjalanan dari Ambon ke Makassar itu filenya itu rusak, nggak bisa diputar dan hilang. Jadi di memori yang isinya perjalanan gue dari Makassar ke dari Ambon ke Makassar. Dan waktu video selama gue liburan di Ambon itu filenya hilang, nggak bisa ketolong lagi. Jadi ya kepotong deh. Gue udah coba untuk ngembalikin, cari cara buat bisa ngembalikin video-video itu lagi, tapi ya udah nggak bisa. Gimana lagi ya, gue udah berusaha semampu gue, sampai gue udah coba tanya ke papa gue, ke teman-teman gue bagaimana caranya, tapi ya nggak bisa. Gimana lagi. Tapi gue masih sempat ngerekam sekitar keseharian gue waktu liburan di Makassar kemarin. Jadi ya, jadi video ini gue ambil setelah sehari gue sampai di Makassar. Ini dia, selamat menonton. Halo guys, what's up? Jadi hari ini hari Minggu dan sekarang kita rencananya bakal pergi ke lantai 6. Sekarang kita kan lagi di lantai 9. Jadi kita mau ke lantai 6, kita mau berenang. Tuh, sini, sit. Kolam renangnya tuh di sini. Tuh, amazing. Keren kan? Nah, nggak terlalu rame sih, jadi kita sengaja datang sekarang. Soalnya kalau bentar sore, nanti udah keburu ramai. Sekarang masih jam berapa ya? Sekarang tuh jam 13.25. Oke. Ayo kita berangkat. Oke, sekarang kita sedang menuju ke swimming pool. Kita ke jendela itu ya. Let's go. Wah, silahkan. Padahal ini hotelnya ini lumayan luas banget. Kita waktu pertama datang ini sampai kayak kebingungan. Nah, ini nih guys, gila keren banget. Gila keren banget ini. Luas banget. Tuh, adik gue udah mandi duluan. Ya, kita turun yuk. Gue juga pengen, gue juga rencananya pengen mandi. Ayo sudah, sini sudah. Tuh, adik guys udah mandi duluan. Ma, barang kemana? Iya, udah. Aduh, lihat. Wah, ini air panas, gila. Ini air panas. Aduh. Oh, ini air panas. Gue gak tau ya, kok ini air panas. Nah, jadi kalau kalian nyadar atau enggak, kalau sebenarnya kalian nyadar atau enggak, sekarang ada yang berbeda dari vlog gue. Yaitu kameranya. Jadi, ya, gue udah pakai kamera baru. Jadi kan gue waktu pertama-tama gue ngevlog itu kan gue pakai kamera iPad mini yang iPad mini biasa. Kalau sekarang gue udah pakai Sony Handycam gue nggak hafal. Pokoknya lebih ke Handycam, tapi ini Handycam keluaran baru. Ya lensanya wide, jadi ya lumayan keren tuh gambar. Jadi gue bisa lihat sambil muka gue di sini tuh. Dan juga gue sebenarnya pingin cari Canon G7X, tapi wah gila harganya mahal banget. Ini gue beli ini sekitar 3 jutaan.
Itu pun gue udah harus sabar menunggu rezeki. Itulah. Ya. Nanti kita nanti kan butuh proses, nanti gue proses ke proses nanti. Apa-apa. Nah, jadi data itu kamar gue itu berarti di sini kamar gue. Berarti kamar gue itu di sini. Kamar gue yang mana ya? Kalau gue view-nya ke kolam renang, berarti kamar gue harusnya ada di atas sini nih. Coba, kamar gue tank itu tuh. Iya. Tadi gue sengaja apa? Kasih petunjuk. Tuh. Nah. Jadi tadi itu gue kasih petunjuk kamar. Jadi kamar gue sekarang buka setengah gue supaya kelihatan dari sini. Dia lagi mandi. Jadi kalau gitu gue mau mandi dulu, mau berenang dengan adik gue ya, quality time bersama. Nanti gue bakal lanjut vlognya setelah gue berenang, oke? Okay? Bye-bye. Halo guys, what's up? Oke, gue udah selesai, gue udah mandi dan udah berenang dan gak naik-naik lagi tuh. Udah sekitar 2 jam gue berenang di kolamnya tuh. Dan gue udah mulai kelihatan hitam tuh. Aduh. Muka gue udah kelihatan merah-merah. Tuh, ya. Gue lagi nyantai. Asik, chillin tuh. Chillin banget di posisi itu. Chillin. Dan sekarang telinga gue jadi bindeng karena kemasukan air tadi disemprot sama alat yang kayak itu tuh. Bentar ya, gue liatin. Tuh, ke alat yang kayak gitu tuh. Tepat enggak sih? Tuh, yang air macet kayak gitu. Tadi gue pernah ke dekat situ dan ya kesempat tuh deh yang kayak gitu tuh, yang kayak kencing gitu ya cukup. Sekarang gue lagi nunggu mama gue dan adik gue lagi ganti baju. Kalau gue liat papa gue ya udah keren. Abis ini kita bakal langsung lanjut ke atas mau istirahat. Dan nanti malam gue bakal makan. Rencananya kita bakal makan di restoran Jepang kayak ya, sushi-sushi ya, makan-makanan Jepang. Gue belum pernah coba makan-makanan Jepang, jadi gue penasaran banget dan excited banget. Sampai ini gue cuma makan Chinese food ya. Gue udah terbiasa dengan Chinese food. Jadi kali ini gue pengen coba makanan Jepang. Sih. Nah, jadi mumpung gue lagi di luar kota, gue ya ngevlog keseharian gue lagi kemana, lagi ngapain, ya supaya apa sih, supaya pas gue pulang ke kota itu gue nggak ada rasa menyesal kenapa gue nggak rekam momen ini sih gitu, ya gitu. Jadi gue rekam. Gue juga lagi sementara menyiapkan beberapa video, jadi ya. Jadi gue nggak akan setiap hari update vlog terus, jadi gue bakal ganti-ganti kayak. Misalnya buat kali ini vlog dulu, yang mungkin buat di upload berikutnya itu video yang kayak funny video begitu. Jadi ya nggak terfokus ke vlog terus di channel gue ini. Dan gue kan terakhir kan udah mau menyentuh 100 subscriber. Iya. Yeah. Kedekatannya memang masih kayak ya iya cuma 1 subscriber ya udahlah ngapain sih juga ya, tapi asal kalian tahu ya itu nggak mudah buat mendapatkan 1 subscriber. Gue bergabung di dunia YouTube itu dari Desember 2013, tanggalnya gue lupa, tapi ada di information YouTube konten gue itu gue udah bergabung di YouTube itu semenjak tahun 2013, ya kayak bikin akun YouTube dari tahun 2013. Tapi gue mulai aktifnya itu tahun 2014, itu 2014 gue mulai bikin video-video kayak after effect yang 7 detik, 10 detik gitu. Tapi sekarang video-video itu udah gue take down ya, karena ya udah bukan zamannya lagi, udah bukan kualitas gue lagi. Kayak gitu ya. Jadi mulai tahun 2014 gue udah mulai serius kayak mulai tertarik, wah kayak keren juga nih kalau saya kayak bikin video begitu ya. Udah gue coba bikin, gue coba download aplikasinya. Yang waktu itu gue baru download aplikasi yang kayak di iPad gitu aja sih, yang
cuma gue rekam dengan kayak ini tiba-tiba nanti di iPad-nya nanti gue edit kayak muncul kayak robot-robotan di belakang situ ya. Tapi ya gitulah. Sederhana banget. Gue pengen banget sih pengen kayak tala art gitu ya. Itu emang keren banget sih itu. Makanya gue itu tertarik nonton-nonton film-film bioskop apalagi yang action-action gue itu pengen lihat kayak cara mereka pegang kamera ya perekaman kamera gitu ya. Makanya gue tertarik banget apalagi nggak YouTube. Itu kan salah satu apa tempat untuk kita berkarya menunjukkan karya-karya kita yang kita buat dengan kerja keras susah payah dengan jadi payah kali ya yang tepat ya dengan jadi payah ya udah sih gue mau nyantai dulu jadi papa gue lagi di sana ya tuh papa gue lagi di situ tuh apa sih ah ya biasa lagi sebut dengan handphone barunya tuh. Udah jadi gue bakal nyantai dulu sambil tunggu yang lain ganti baju abis itu kita bakal cabut ke kamar lagi. Vlog ini bakal gue lanjut nanti malam. Jadi kalau saya perubahan rencana kita bakal makan di tempat lain tetap gue bakal nge-vlog. Walaupun saya makan di tempat lain gue bakal nge-vlog gitu ya. Udah. Sampai bertemu nanti malam. Bye bye. Halo guys. Oke, sekarang kita seperti tadi gue bilang kita bakal makan. Jadi ya itu. Jadi betul kita akan makan di restoran Jepang, Japanese gitu. Bentar, gelap banget ya. Duh, pegal juga sih tangan gue. Oke, tuh. Gue liatin aja jalannya ya. Yo guys, tadi gue udah pesan makanannya dan papa gue dan gue udah datang. Jadi gue pesannya salmon teriyaki. Tuh. Salmon teriyaki pakai plus nasinya kan. Kalau enggak nasi tuh ya enggak kenyang lah. Dan papa gue pakai ramen. Ini katanya ramen yang paling enak di sini. Saya tinggal tunggu pesanan adik gue untuk kerja kayak gitu tuh. Nah, kita tunggu pesanan yang lainnya. Oke, satu menit lagi udah keluar itu minuman-minuman kita.
gitu. Ini namanya apa? Ikan bate katanya. Ini ikan bate. Ikan bate pecah. Terus ini apa? Oishi. Ini katanya oishi. Nah, cobain aja. Tuh sama. Makan gue itu. Yuk, kita makan aja. Apa itu? Oke, lalu datang es krim kita. Kayak ada pisang-pisangnya tapi di rollet gitu. Keren. Oke, akhirnya menu terakhir kita udah datang. Oh, asik. Udah lengkap punya. Oke. Semuanya udah komplit. Kita tinggal menikmati makanannya sampai habis. Setelah itu kita bakal balik lagi ke kamar. Mau lanjut istirahat lagi. Oke, okay, bye. Oke, okay, teman-teman. Oke, teman-teman, kita udah sampai di kamar. Tuh, banyak kok kalian yang belum lihat kamar kita ya, gini nih kamar kita. Tuh, kita nggak sih? Ya, bentar gue lihat. Gue liatin dari sini. Dari situ. Tuh. Nah, kalian kan? Kalau kalian yang nonton vlog gue sebelumnya. Enggak sih. Kalau kalian yang nonton video ini dari awal, pasti kalian udah lihat kamera. Apa kamar gue itu. Kita mau lihat sekali lagi aja. Tuh. Gitu aja sih. Oke. Okay. Jadi, kita kan udah sampai di kamar, jadi kita mau istirahat. Besok pagi kita sarapan di bawah. Besok kita langsung packing-packing buat langsung ke bandara, langsung pulang ke Gorontalo. Ke rumah kita. Senang sekali. Sampai ke rumah kita tercinta. Oke, gitu deh. Yaudah. Sampai ketemu besok deh. Oke. Okay.